إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Seperti biasa kita hadir di majelis ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang agama ini. Kita akan sama-sama mengkaji malam hari ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-20 sampai 22. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalam surat ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yaitu zat yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga zat yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasya, Allah pula di samping Allah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, Allah pula yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasya, yaitu Allah pula yang menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan. Wassama'a binaa, dan juga menciptakan langit sebagai atap. Fa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Kemudian dari langit itu Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan yang menjadi rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan selain Allah ini andad, tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui tentang perkara itu. Ikhwafillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini yaitu tepatnya pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini surat yang kedua di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang dia juga punya keutamaan apabila seseorang membaca surat Al-Baqarah. Jadi di antara surat-surat dalam Al-Quran, surat-surat yang ada, banyak surat-surat yang dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Ya, di antara keutamaan yang pertama adalah orang yang nanti rajin membaca Al-Quran, ya, maka secara khusus
surat Al-Baqarah ini akan mendatanginya. Ya. Jadi secara khusus surat Al-Baqarah ini akan mendatangi dan menjadi naungan bagi dia di hari kiamat. Ya, so, jadi surat Al-Baqarah ini datang seolah-olah menjadi sebuah awan. Nanti yang di pada hari kiamat itu di tengah orang manusia berdiri, ya, di mana matahari itu didekatkan, maka orang yang sering membaca Al-Quran secara khusus surat Al-Baqarah akan mendatangi sebagai naungan bagi dia. Keutamaan. Kemudian keutamaan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya surat Al-Baqarah ini adalah surat yang ditakuti oleh setan. Ya. Maka kata Nabi, perintah Nabi memerintahkan kepada kita untuk bacakan surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ini keutamaan. Makanya kalau antum pindah rumah, masuk rumah baru umpama ya, jadi dari rumah itu biasanya baru dibangun, kemudian dibiarkan begitu saja, biasanya rumah-rumah seperti ini akan ada penghuni, yaitu dari golongan jin. Iya. Jangankan rumah yang kita tinggal, kamar saja kita bangun kamar kemudian kita tidak tempati, di situ akan ditinggal oleh setan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akan ditinggali oleh setan. Makanya kalau kita di antara kita mungkin yang diberi rezeki oleh Allah barang cewek rumah, ya, walaupun rumah itu tidak mau sekasih tinggal iwan-iwan kita, ya, biar tidak ditinggali setan. Nah ini di antaranya. Dan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, kalau tidak mampu membaca seluruh surat Al-Baqarah di rumah, maka cukup baca 10 ayat saja. Ya, cukup baca 10 ayat saja. Ya, itu diantaranya adalah 4 ayat pertama, kemudian ditambah ayatul kursi, kemudian ditambah 3 ayat yang terakhir, ayat yang terakhir penutup, ya, surat Al-Baqarah itu. Ini yang dibaca. Jumlah seluruhnya 10 ayat. Makanya kalau rukiah enggak perlu anu. Ya, cukup baca ayat-ayat seperti di sini, ulangi saja. Makanya penting dihafal termasuk ayat kursi. Nah, kita kembali ke pembahasan ayat ini. Di dalam ayat ini di antara keutamaan surat Al-Baqarah, ya. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang surat Al-Baqarah ini. Kita sebutkan sebagiannya saja. Di antara dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan ayat ini, ayat pertama ini menunjukkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya pembagian tauhid ini, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, sebetulnya bukan buatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Bukan beliau rahimahullahu taala, tapi sudah para salaf sudah menyebutkan tauhid-tauhid ini. Kalau kita kaji kembali qaul-qaul ulama, bahkan ulama-ulama Asy'ariyah pun ada yang menyebutkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Hanya saja mereka ini tidak menghususkan kitab khusus yang menulis tentang perkara ini. Ya, beda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala langsung menulis kitab secara khusus tentang bab pembagian tauhid ini. Ya. Maka tujuannya juga bukan untuk mengada-ngada, ya. Sama sebagaimana para ulama menentukan ada di dalam fikih sholat itu ada namanya syarat sah sholat, ada rukun-rukun salat, rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Ya, padahal Nabi tidak pernah membagi-bagi ini. Ya, ini muncul kenapa ada muncul syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruhat, kemudian mubahatus sholat dan seterusnya. Ini muncul dari penelitian ulama juga agar kita yang belajar di kemudian hari itu dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan untuk memahami pelajaran ini, begitu maksudnya. Ya, maka ada pembagian-pembagian seperti ini
Ini makna maksudnya adalah untuk memudahkan kita untuk memahami. Di antaranya dalam ayat ini. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menunjukkan uluhiyah Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib disembah. Bahkan dalam ayat ini Allah tidak seru manusia orang beriman saja, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan, tapi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, diseru semua manusia untuk menyembah Allah. Ya, hatta kafir sekalipun diseru oleh Allah, musyrik sekalipun. Makanya melalui ayat-ayat yang seperti ini, madzhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwasanya seorang sekalipun dia kafir, musyrik, dia tetap dibebankan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana kewajiban seorang muslim. Orang kafir menurut madzhab Syafi'i tetap wajib sholat. Orang kafir menurut madzhab Syafi'i tetap wajib berpuasa. Tetap wajib melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana kaum muslimin sebetulnya. Sekalipun ya dalam pembahasan syarat-syaratnya mereka tidak memenuhi syarat. Tapi untuk menggugurkan kewajiban itu mereka dituntut untuk itu. Ini dalilnya. Kemudian dalil akal, secara akal kata para ulama termasuk madzhab Syafi'i di dalamnya, yaitu kata para ulama yang mengatakan bahwasanya orang kafir sekalipun masih wajib melaksanakan sholat, di antara secara akal adalah nanti di hari kiamat orang-orang beriman yang meninggalkan ibadah-ibadah ini akan dihukum. Ya, orang-orang beriman akan dihukum oleh Allah. Ada yang dihukum karena tidak sholat, ada yang dihukum karena tidak puasa, ada yang dihukum karena tidak bayar zakat, ada yang dihukum karena tidak berhaji. Nah, menurut akal Allah tidak adil kalau hanya menghukumi orang beriman saja yang meninggalkan ibadah tanpa menghukumi orang yang kafir. Jadi menurut mereka orang kafir itu dihukumi karena dua, karena kekafirannya dan karena meninggalkan ibadah. Tapi ini madzhab minoritas, yaitu dalam hal ini madzhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama mengatakan orang di luar Islam tidak wajib sebagaimana kewajiban kita. Ya. Jumhur ulama mengatakan. Tapi ini saya jelaskan di sini biar kita paham. Ternyata ada juga ya ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ifafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini jelas ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, diseru kita semua ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tauhid uluhiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala menyusul dengan kalimat u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadahlah kepada Allah, yaitu Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan tidak ada yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita itu melainkan hanya Allah semata. Jadi tidak ada yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah di sini sedang menjelaskan tauhid rububiyahnya, yaitu ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan. Makanya seorang beriman dia harus meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah ini adalah maksudnya adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Kita yakin Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah semata. Kita yakin Allah yang memberi rizki, dan tidak ada zat yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid rububiyah namanya. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan akhirnya tujuan daripada ibadah dalam ayat yang 20 ini yaitu sebagaimana biasa, yaitu tujuan akhir ibadah ifafila rahimani wa rahimakumullah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
tujuan akhir ibadah. Sama dalam ayat puasa juga begitu. Ya, dalam akhir perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kita berpuasa ini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kita menjadi bertakwa. Jadi enggak usah ngomong takwa kalau enggak ibadah. Enggak usah kita bicara takwa kalau kita bicara enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman kita hari ini banyak yang bicara syariat, hakikat, ma'rifat, ya, tapi enggak sholat. Bicaranya jauh, ya, hakikat, ma'rifat dia bicara. Ya. Jadi kita yang bolak-balik 5 kali sehari ke semalam ke masjid ini, seolah-olah orang baru syariat saja. Mereka yang sudah hakikat, ma'rifat, enggak perlu sholat. Terbalik, sempurna fikirnya. Ya. Dipersulit mereka ini, ya. Kadang mereka tes juga, besi kiblat deh, mana kiblat itu, ya. Ya. Berneng guys sudah orang jahat ni, sebenarnya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan mana yang tidak logis, ya. Ausi sembiare, ausi makna sembiare, ausi apa namanya, WWOI sembiare, ausi kiri tanduk diindai, masya Allah. Semua sudah diajarkan oleh Nabi syariat ini. Nabi sudah ajarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan dan tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi menyembunyikan itu berarti Nabi berkhianat. Kok tiba-tiba mereka ini lebih tahu dari Nabi gitu. Berarti ada perkara-perkara yang Nabi sembunyikan, ya. Iya. Ya ini kebohongan semua. Enggak hilalah tiwa ades, ya, malas. Sumpul halo gori cok ini. Ya, enggak usah gaya-gaya hakikat ma'rifat sembia. Ya, tidak usah bicara gaya-gaya tinggi-tinggi seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ke-21, allazi ja'ala lakumul ardha firasyan. Yaitu Allah zat yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Dalam ayat ini Allah menyebut firosh, bumi itu seperti firosh, hamparan. Maka sebagian ulama mengatakan dalam ayat ini menunjukkan bumi itu datar, tidak bulat. Ya, hanya saja yang perlu diketahui, apabila jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar adalah bumi itu bulat, dan ini mendapat jumhur ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahkan beliau menukil ijma', sepakat ulama tentang perkara ini bahwa bumi ini bulat. Ya, pendapat beliau ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, murid beliau. Kemudian juga Ibnu Hazm juga mengatakan sama, hal yang sama, bumi itu bulat. Ya. Lalu bagaimana ayat ini kok mengatakan datar? Ya, para ulama menjelaskan ketika menjelaskan tafsir ayat ini, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara sebagaimana akal yang dinalar oleh manusia dan apa yang dilihat oleh manusia. Coba kalau kita lihat di sini, bumi bulat apa datar ini? Eh? Datar, datar. Andai Allah mengatakan dalam ayat itu bumi langsung dibilang bulat, kafir semua, enggak ada yang mau beriman orang pada saat itu. Ya, karena mereka beriman dengan apa yang mereka lihat. Jadi Allah sedang mengajak manusia pada saat itu, orang-orang kafir pada saat itu, untuk menyembah Allah dengan apa yang bisa mereka nalar dan mereka lihat. Nabi Isra Mi'raj saja banyak yang ketawakan, apalagi dikatakan bumi bulat pada saat itu. Ya. Nah, para ulama yang menegaskan ini jauh-jauh sebelum NASA ada. Jadi seperti keluaran NASA memfoto bumi segala macam, ya. Ulama sudah tahu itu. Bahkan pada saat Khalifah Utsmaniyah, ya, itu sudah ada ulama-ulama yang menggambar peta bumi dan digambar bulat bumi pada saat itu, luar biasa, ya. Ya. Digambar bulat, sampai digambarnya itu petanya itu luar biasa, padahal belum ada teknologi sama sekali itu, tidak ada teleskop, tidak ada kamera pada saat itu. Tapi jauh-jauh hari
ya, ulama sudah mengetahui jauh apa namanya sebelum NASA ini ada. Jauh sebelum NASA ini ada. Ya. Jadi sebagian pendapat yang mengatakan bumi ini datar, mereka mengatakan NASA ini penipuan saja. Ya terserah mah mereka mau penipuan atau bagaimana, entah itu foto yang dibuat oleh NASA atau video yang dibuat oleh NASA itu adalah palsu, ya, yang mungkin mereka ingin mencari donatur banyak uang sebetulnya mereka dapat itu dengan perkara-perkara itu. Ya, terlepas dari itu semua, tapi ulama sebelum NASA ada muncul sudah mengatakan bumi itu bulat. Jadi seperti itu. Ya. Yang menguatkan di antara bumi itu bulat, ya, para ulama yang berpendapat bumi itu bulat, ya, di antara ayatnya juga yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun naharu naharu 'alal lail." Ya. Allah Subhanahu wa taala menggulung siang ke dalam malam dan Allah menggulung malam ke dalam siang. Secara bahasa yukawwir itu qawwara, yukawwir itu adalah sesuatu yang bulat secara bahasa. Ya. Nah, seperti orang yang menggunakan imamah itu dikatakan qawwar. Dikatakan sebagai orang yang membungkus kepalanya dengan imamah. Ya. Kepala nih datar apa bulat? Jadi seperti itu. Ya, ini adalah perbedaan pandangan ulama. Saya menyampaikan di tengah antum ini biar tahu ulama ternyata ada yang berselisih tentang perkara ini. Bahkan sampai mengkafirkan, ya, jangan heran ya. Sebagian ulama mengkafirkan. Ya. Yang mengatakan bumi datar mengkafirkan. Siapa yang mengatakan bumi ini bulat maka dia kafir. Sampai ada yang begitu. Ya, tapi ini sebetulnya tidak ada faedah yang. Kenapa? Karena memang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi tidak ada ayat atau hadis yang secara rinci langsung sebut bumi itu bulat, enggak ada. Jadi ini penafsiran dan penilaian para ulama saja. Ya kan, adapun yang saling menyalahkan apalagi saling mengkafirkan kita tidak perlu ikut. Di sini hanya sebagai wacana, keilmuan saja. Ya, jadi ilmu-ilmu yang sebetulnya tidak menambah keimanan, ya, atau tidak mempengaruhi keimanan seseorang, tidak perlu kita terlalu jauh, ya. Sebagaimana ulama itu sudah sebetulnya para ulama semua sudah membahas. Ya, seperti tongkat Nabi Musa itu kayunya kayu apa? Itu dibahas oleh para ulama, tapi ada manfaatnya kira-kira kita belajar itu. Enggak ada manfaat, enggak menambah keimanan sama sekali, biarlah ulama yang membahas. Ya. Semut yang diajak bicara oleh Nabi Sulaiman itu dibahas oleh para ulama. Ini semutnya laki apa perempuan? Kira-kira bagus gak kita simpulkan urusan itu? Habis waktu kita, sudah. Biar ulama yang membahas. Tidak menambah keimanan, sudah ada usaha nih. Terlalu jauh kita mengikutinya. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha wa sama'a bina'a. Yaitu zat yang menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan. Wa sama'a bina'a. Dan juga langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Dan dari langit itu Allah turunkan air yang berupa kita sebut air hujan yang sampai ke bumi, air itu akan menumbuhkan pepohonan, ya, dedaunan, rizqan lakum, rizki bagi kita. Ya, rizki bagi kita. Nah, sekarang kita sedang berada di musim penghujan. Ini musim rizki. Musim rahmat kalau bahasa para salaf itu. Musim rahmat Allah itu turun. Jadi hujan ini rahmat Allah. Lembok adem. Ya. Kinar angin saya. Ya. Mungkin kalau ketika datang musim hujan, sebagian kita kurang rezeki kita. Ya kan? Ya. Waram ojek tiya raipi penumpang. Waram amba es awalim amba es rekura ipi. Ya. Amba selome ngahinas ya. Selome ngah malum selome carurana orang. Ngapana. Di memang selome ini, selome kita kaji selome lagi ini. Kita lanjutkan dengan selome. Cincau hidoloko anan untuk selome. Selome ini, Pak. Ini makanan yang laku di segala musim.
Selama ini mau panas mau dingin pecinta selama semua nih orang Bima ini. Awalnya nggak pusing ancaru ngaina selama ini. Ya anak anjurkan antum ambas selama itu. Orek karena ambas selama. Bala anu kamu sepakar selama bala ini bala pesia selama ini. Selama itu apa makanan segala musim itu. Es pemukuran hari ini kalau musim hujan lagi. Kalau selama mati nggak ini sih, caru rana, caru panah, losa antar dandang, losa obu. Ayo bayangkan Ahmad ya. Insya Allah orang melewat dari kita dulu. Nah ini. Jadi jangankan itu, satu rumah saja bisa jadi ada yang nggak suka hujan, ada yang suka hujan. Apalagi rumah yang sebelahan, ya, ya. Ya, para petani lebih senang kalau hujan. Tapi hujan berlebih-lebihan juga jadi banjir, repot juga jadinya. Ya. Tapi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita ingkari rahmat ini. Ya, apalagi kita mencela hujan. Jangan mencela hujan, la tasubbud dahar, jangan mencela waktu, masa, jangan mencela hujan termasuk tidak boleh. Ketika kita mencela hujan, pada saat itu sama dengan mencela Allah penciptanya. Matikan aja, ambil HP-nya. Ya, sama dengan mencela Allah. Ya, hati-hati kita. Tidak boleh. Ya. Kenapa hujan itu rahmat? Rasulullah SAW punya kebiasaan. Kalau hujan turun, Nabi SAW buka baju. Bagian atas ini dibuka. Beliau keluar, dibasahkan seluruh badannya ini. Dikenakan. Suruh kena hujan langsung. Hingga kendaki ya, bahas ini. Hingga pelawati hingga serak baju ni, lain boleh praktek dengan dia urage hingga baju serak-serak kompon dia urai, bukan begitu. Itu aurat tak boleh, haram hukumnya. Bahkan hari ini perempuan-perempuan keluar semua mandi, ya Allah, aurat kelihatan. Ya, itu haram hukumnya, tak boleh. Ya, tak main-main itu. Sudahlah dia pakai kaos yang pendek-pendek mandi hujan lagi, la ilaha illallah. Ya, itu tak boleh. Nah, Nabi keluar biasanya keluar. Ya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu engkau seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah rahmat yang dari Allah Subhanahu wa taala dan aku ingin merasakannya pertama kali dengan tubuhku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu setelah basah-basah baru Nabi pakai lagi bajunya seperti itu. Maka banyak sahabat yang ikut seperti ini, seperti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau datang hujan alat-alat perabot-perabot yang boleh dikena air beliau kasih keluar semua. Ketika ditanya kenapa, biar dapat berkah hujan, kata Ibnu Abbas. Nah, perabot-perabot yang bisa dia, kalau ini cari spring bed, ini cari kipas angin, TV, HP dikasih tahu hujan dah. Ya, habislah sudah tuh. Ya, ya alat-alat yang anu lah, yang sekiranya anu piring, gelas, ya, agar mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. Ini hujan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman selanjutnya, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun," dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sedangkan kalian mengetahui. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selain Allah, padahal kalian tahu. Kita sudah tahu Allah yang turunkan hujan, tapi justru kita menyekutukan Allah dengan selain Allah. Ya. Kemarin hampir saja Bibi Lokompo ya, tuh petani-petani itu ya. Ya, hampir saja satu minggu lebih ya, mungkin hampir dua minggu hujan tidak turun. Ya, ya. Sampai 20 sekian hari ya, masya Allah. Mungkin sudah ada yang opname gara-gara tegang enggak turun hujan. Alhamdulillah sekarang turun hujan. Gimana? Enggak turun hujan. Kita ini kalau yang sebagian kita ini yang petani-petani itu baru buka lahan saja tuh sudah berbuat syirik. Andon henggang pua lahan todola ore kain enggak? Toh dore wau. Wau ohamina wau ede akirau izin wau ke penghuni tempat itu padahal tidak ada. Debate cua baca bismillah narai guna jibu naik doro itu narai ini. Tapi begitulah kebiasaan kita ini. Mau begitu urusan begitu-gitu saja itu pakai sajen. Bawa sajen. Ini ada
telur, ada nasi kuning, ada ini, ada rokok lagi. Yang ajib ada rokok. Jin juga ngerokok berarti. Ya. Ya. Enggak pantas sebetulnya dikasih hujan kalau sudah begini. Ya. Sudahlah nanti hujan turun, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Ya, sudah tumbuh besar lupa salat. Nifal sembiawali. Watir waram sembiawali, basibulu uru oman. Ya. Iya, tidak pantas sebetulnya dikasih hujan kalau modelnya seperti ini. Ya, ya untung para binatang-binatang ternak yang butuh itu. Anda dulu sampaikan ya, pernah sampaikan kisah Nabi Musa alaihissalam itu, yang umat Nabi Musa cuma 7.000 orang, yang bikin dosa satu orang itu pun sembunyi-sembunyi Nabi Musa tidak tahu, ditahan oleh Allah hujan 40 tahun. 40 tahun si fulan ini berbuat dosa, sembunyi-sembunyi lagi dia. Nabi Musa tidak tahu, 40 tahun Allah tahan hujan, Allahu Akbar. Gara-gara satu orang ini, kita 1 juta orang, 1 miliar orang semuanya berbuat dosa. Ya, mana yang pantas lebih ditahan hujan, umat Nabi Musa atau kita? Ya, jauh sekali. Sudah begitu nanti kalau tidak turun hujan, kadang-kadang bukan istisqa. Ya, dan mai lauraka madaoi lauraka tafuhaju wadu ade dahokai urawali. Perkara-perkara yang syirik yang luar biasa. Kemudian habis panen, ya fikirnya saja nak keluar zakat. Ya, tak mau keluarkan zakat. Ya. Kalaupun keluar, mungkin tak sampai apa namanya persentasenya dia keluarkan separoh, mungkin kurang dari separoh dia keluarkan zakatnya. Ini sudah tidak benar yang seperti ini. Maka Allah tegaskan fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan Allah tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu Mas'ud ketika bertanya, Ibu Abdah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyudambu a'zam, ya Rasulullah dosa apa yang paling besar? Anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Hadis riwayat Muslim. Kau dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau menjadikan selain Allah itu tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Dosa syirik ini bukan main-main. Kalau dosa yang lain Allah ampuni. Aukrawi dai dosa kelai ya. Ya, sekalipun mati tidak bertaubat, ya. Sekalipun orang mati tidak bertaubat, dosa apapun selain syirik, kalau Allah mau ampuni langsung ampuni, di surga sir ya. Atas kehendak Allah. Tahta masyia Allah, makanya ndai enremekan dong kira-kira mate krawi dosa ete jangan. Dia berada di atas kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah azab. Kalau Allah mau, bahkan Allah ampuni langsung masuk surga orang ini. Hak Allah, tidak bukan kita. Tapi kalau syirik, tidak ada lagi seperti itu. Syirik sudah, tidak apa namanya. Kalau dia tidak taubat dari syirik sebelum meninggal, sudah mati kekal dalam neraka. Naudzubillah kumanaam. Inilah ikhwan fillah di antara tafsir ayat ini surat Al-Baqarah ayat 20 sampai 22 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah nanti pertemuan yang selanjutnya kita bahas kitab itu lagi, pembahasan kita tentang fikih salat sunah. Ada salah-salah kata ana mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.